Selamat datang kembali, dan di sini ada pertukaran terbaru di mana untuk icon 88 OVR-nya bisa kalian dapatkan, guys ya. Lihat pertukaran untuk menemukan icon Inggris selama 5 hari pertukaran dalam beberapa hari ke depan untuk menaikkan peringkat icon Inggris ke OVR 88. Kunjungi bagian pertukaran untuk melihat lebih detail. Nah, di sini ada Beckham 85 OVR-nya. Posisi CM bisa kita tukarkan dengan persyaratan sebagai berikut ya guys ya. Kita bisa tukarkan dengan dua gelandang tengah OVR 84 sebanyak 2 biji, pemain OVR 80 sebanyak 5 biji, pemain Premier League OVR 70 sebanyak 5 biji, dan pemain OVR 70 sebanyak 5 biji. Jadi di sini kurang lebih seperti ini untuk persyaratannya. Ini gue cari gelandang tengah. Untuk saat ini masih belum dapat juga guys ya. Ini pertukaran muncul sekitar jam 4 atau jam setengah 4 tadi. Gue baru tahu pas di jam setengah 5. Jadi untuk saat ini bahan ataupun ya untuk bahan pertukaran yang paling murah di sini sudah full merah. Jadi untuk sementara yang masih belum menukarkan ya sabar dulu guys ya. Karena durasinya juga lama, ada sekitar 28 hari untuk bisa menukarkan David Beckham. Nah, ataupun kalian juga bisa beli langsung di sini, harganya kurang lebih sekitar 8 juta di sini. Di OVR 87 kalian bisa dapatkan David Beckham di angka 8.260.000. Kalau mau pertukaran, bahan pertukaran untuk saat ini memang susah didapat. Yang paling murah tadi ada show di sini sudah full merah, bahkan yang jual sudah 999 plus yang antri guys ya. Tadi sempat yang jual 99, sekarang yang antri bahkan sampai di angka 999 plus di angka 721.000. Dan jika melihat kondisi ini maka ini akan terus naik sih. Ya entah sampai berapa juta nantinya. Atau bahkan sampai 1 juta mentok mungkin. Jadi untuk sementara yang masih belum ataupun yang masih butuh bahan pertukaran untuk mendapatkan David Beckham, ya sabar terlebih dahulu. Karena untuk mendapatkan gelandang tengah di OVR 84, OVR yang paling murah atau paling kecil, di sini dibutuhkan waktu yang ya cukup lama guys ya. Karena untuk mendapatkan satu pemain, kita harus antri di angka 99 plus. Kalau kalian langsung ingin beli David Beckham ya bisa di angka 8.700, bisa dapat di OVR 87. Harusnya sih sama aja sih 8587 guys ya. Tapi belum tahu juga, di sini masih belum dapat juga. Gue antri di beberapa jam yang lalu masih belum dapat juga hingga saat ini. Mungkin ada yang sudah dapat David Beckham atau sudah melakukan pertukaran, bisa komen di bawah gimana menurut kalian gameplaynya. Nah, di sini untuk pemain yang paling murah tadinya sekarang sudah full merah, Grand Van Burst. Di sini tadi 99 plus gue lihat yang jual, sekarang malah yang antri di angka 99 plus ya guys ya. Oke, memang pertukaran terbaru ini apakah bisa di evolve atau tidak? Nah, di sini untuk di evolve atau tidak, di sini ada keterangannya, lihat pertukaran untuk menemukan ikon Inggris, selesaikan 5 pertukaran dalam beberapa hari ke depan untuk menaikkan peringkat ikon. Jadi di sini entah pertukarannya nanti akan di-reset kembali atau seperti apa, kita lihat ya guys ya. Untuk saat ini memang masih cari bahan sih. Untuk 84 saat ini di pasar posisi CM, gue tadi coba beli RM ternyata nggak bisa dan harus murni CM ya guys ya. Gue tadi beli siapa tadi, beli RM 84, gue kira bisa dilakukan pertukaran, ternyata nggak bisa. Jadi memang harus CM yang bisa. Nah, di sini gue beli RM Luke Bakio karena yang jual banyak, gue kira bisa, ternyata nggak bisa guys ya. Memang harus butuh gelandang tengah, butuh CM 84 untuk bisa mendapatkan Beckham di OVR 85. Oke, untuk yang masih antri ya sabar dulu di sini. Karena ya memang pertukaran terbaru baru rilis. Kalau mau cepat-cepat ya mungkin punya koin langsung beli di angka 7 juta guys ya.
Beckham.